Selamat malam. Perkenalkan, nah, nama saya Ardi. Saya pengamen jalanan dari Mataram. Boleh ngamen. Beneran bisa ngamen. Kenapa nanya gitu? Oh. Kayak hair gitu. Bisa. Saya bisa ngamen. Biasa ngamen di taman. Hah? Enggak pernah lihat. Enggak. Oh, enggak pernah. Oh. Boleh satu lagu. Makan dulu. Kita lanjut. Enggak gemeteran. Memang ya, Kak. Kayak gini lah. Saya nyanyi. Boleh nyanyi. Boleh, saya lah, lagu bebas. Apa aja ya? Mendungnya. Kenapa mas mulai? Oh, ini mau mulai. Maksudnya mendung langitnya. Oh, gak kelihatan tuh. Oh, gak kelihatan. Hah? Ya. Mungkin karena bintangnya turun. Maaf. Saya nyanyi. Bebas lagunya. Boleh mulai. Kamu nanya. Baca. Bisa. Ini mau nyanyi. Maaf kalau kelamaan. Cepat benar engkau pergi. Hujan masih belum berhenti. Apakah karena soalanku tadi? Hatimu terusik ini. Saya lanjut. Enak juga suaranya. Oh, mas. Beneran? Iya. Oh, makasih. Saya lanjut ya. Sebagai kekasihmu, layak aku bertanya sekuat mana cintamu, adakah insan lain di hatimu lanjut? Hah? Lanjut ya? Ya lanjut dah. Oh. Bagus suaranya. Maaf. Nah, saya lanjut ya. Masih nervous jadi. Ya. Berhenti. Ya. Maaf. Ya, ini saya lanjut. Sayang, bukannya sehari dua percintaan kita ini janji pun sudah dipatri. Aku dendam.
lagu yang pernah. Oh, marilah kasih, biar ku simpan api kemarahan yang membakar di benakmu, di benakmu. Udah. Oh, oh, boleh. Dengan senang hati. Oh, makasih. Nah, saya bawa lagu lain ya. Nah, saya duduk. Enggak apa-apa, kayak gini. Enggak apa-apa. Maaf. Agak susah ngomong. Boleh kenalan. Siapa namanya? Mia. Mia. Nah, dari mana? Dari Sumbawa. Sumbawa. Ah. Siapa? Intan. Intan. Sesuai namanya. Intan. Hah? Mia Sumbawa. Iya. Ah, saya juga Sumbawa. Sumbawa mananya? Sumbawa kau ke Pelaminan, mau? Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta. Bisa janjikan. Bisa aja. Oke. Saya nyanyi lagu lain ya. Oke, boleh. Ada yang lagi galau? Berdua. Hah? Berdua sih. Serius? Iya. Oh. Boleh nanya, galau kenapa? Masalah asmara? Ada diselingkuhin? Enggak. Ada orang kedua? Enggak tahu sih. Kalau ada orang kedua, saya nyanyi satu lagu dari miliknya Angga Chandra. Boleh. Sekecewa itu. Tahu. Tahu ya? Enggak apa-apa ini. Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Tahu rapnya? Tahu. Gak. Galaunya sesuai lagu? Iya. Saya lanjut. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maaf hatiku tak ada lagi untukmu. Di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, ada lagi untukmu. Maaf hatiku tak ada lagi untukmu. Jadi itu lagunya. Lagu dari Angga Chandra. Maaf kalau sepotong. Iya, enggak apa-apa. Dan saya minta maaf kalau udah bikin tambah galau kakaknya. Ya, semoga enggak sedih lagi. Tapi
Kenapa? Ngomongnya ya normal. Iya. Gimana? Emang tadi gitu ya? Oke, jadi sebenarnya enggak gagap. Saya lancar ngomong. Saya cuman mau hibur kalian, mau lihat reaksinya gimana kalau disamperin sama pengemen gagap. Dan tadi saya lihat kalian kayak ketawa-ketawa gitu. Ya. Emang kenapa ketawa? Ketawa. Emang ngeraguin. Ya. Kayak bisa nyanyi enggak ya gitu ya? Oke, jadi sebenarnya saya gak gagap, saya lancar ngomong, tapi karena kakaknya galau ya jadi saya stop gagapnya. Sorry kalau misalnya lagunya bikin tambah sedih. Enggak sih, jadi sedihnya tuh jadi hilang. Oh, sedihnya jadi hilang malah ya. Oh, syukurlah kalau gitu. Berarti saya menghibur dong. Iya. Ah, syukurlah. Tapi kalau boleh tahu galaunya kenapa sih? Ya maksudnya galau mungkin biasanya kan ada orang tuh galau masalah asmara. Kalau emang ini masalah asmaranya di LDR. Oh, LDR. Oh, galonya karena LDR, bukan karena diselingkuhin. LDR tapi diselingkuhin. Duanya. Oh, berat ya. LDR dia di mana? Di Kalimantan. Jauh banget ya. Kalimantan, Lombok lumayan jauh. Sumbawa. Iya, Sumbawa malah ya. Kangen enggak sama dia? Walaupun dia udah kangen banget. Ya, oh kangen ya. Kalau gini tahu enggak? Tak pernah kusangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, kau tinggalkan daku. Pergilah kasih, kejarlah keinginan. Oh, selingkuhan. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kalau banget kayaknya. Tapi dia selingkuh, beneran? Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Aku masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga bahagia dengan selingkuhanmu. Anjir. Aduh, tapi beneran dia selingkuh? Enggak kan? Ya, gimana ya? Gimana? Oh, enggak usah diceritain. Iya, benar. Iya, tapi masih sayang sama dia? Masih. Sayang banget. Lumayan. Tahu kepikiran atau tahu dari mana dia selingkuh? Tahu ini sih pertama firasat. Firasat, oh cewek mainnya firasat ya? Nah, belum ya. Gak sengaja tahu sih di sosmed. Tiba-tiba tahu ada postingannya gitu sama cewek? Bukan postingan dia sih. Bukan postingan dia, postingan orang. Temennya. Saya lihat di akun temennya ya ada dia gitu. Ada dia dan dia sama cewek. Dan iya, itu nyakit. Iya nyakit. Tapi sayang sama dia. Sayang. Kalau misalnya dia ke Lombok atau ke Sumbawa ketemu sama kamu, kamu tetap nerima? Ya, apa ya? Kemarin dia jujur. Udah ke sini. Ke sini baru berangkat ke sana dan oh gitu. Tapi masih sayang ya?
Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Mau nangis gak apa-apa? Luangkan. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Oh, oh. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau ke Kalimantan. Kalau emang masih sayang sama dia, semoga hubungannya langgeng sama dia. Tapi kalau memang menurut Mia, selingkuh itu hal yang gak bisa dimaafin, ya semoga bisa move on, bisa mencari orang yang baru yang pantas untuk dicintai, yang jauh lebih tepat buat Mia, dan bisa move on dengan segera. Iya, makan kaca. Saya minta maaf kalau lagunya bikin Mia jadi tambah galau. Ini juga galau loh. Galau juga ya? Galaunya kenapa? Sama kasusnya. Kurang lebih. Kurang lebih, serius? Serius? Ya. Tapi pacarnya LDR juga? Enggak. Oh, di sini? Pacarnya kakak sepupu saya. Iya. Tapi? Tapi? Dia galau karena kakak sepupu kamu selingkuh. Ayo, Mbak! Aduh, berat ya. Oke. Buat Mia dulu. Berarti masih sayang ya sama dia? Masih. Sesayang itu berarti ya sama dia? Iya, sayang. Iya. Kalau dia balik dari Kalimantan, datang ke Lombok, dan ngajak kamu nikah, mau nggak? Ya, insya Allah sih. Insya Allah mau maafin dia? Sekarang sih emang udah lagi proses lagi maafin. Oh, udah proses lagi maafin. Iya. Iya. Kemarin kayak, apa ya, saya kan tahu sendiri. Tahu. Saya ngomong ke dia, terus dia nya juga mengakui, terus minta maaf. Ya, emang buat dia itu, ya, iya. Oh iya. Iya, memang kalau LDR ya cobanya di situ sih memang. Apalagi cowok ya. Ya bukan ngebela cowok sih, cuman memang ya apa ya? Cobaan dari LDR yang kayak gitu. Dan itu rentan ke cowok sih biasanya. Walaupun ada beberapa kadang cewek yang selingkuh juga karena LDR gitu. Tapi lebih banyak cowok kayaknya. Dan ngomong buat si siapa? Siapa namanya? Intan. Intan. Intan gimana? Diselingkuhin? Tapi cuman kayak gimana ya? Dia selingkuh enggak? Enggak sih. Oh, dia enggak selingkuh. Dia banyak teman cewek. Oh, banyak teman cewek. Oh, itu yang bikin kamu kayak was-was gitu. Iya. Iya. Yeah. Berarti enggak selingkuh lah ya. Aman lah ya. Ya pokoknya apapun masalahnya, semoga ya semoga semuanya baik-baik aja Intan ya, jangan seujon sama pacar. Ya mungkin dia punya banyak teman cewek ya, karena memang dia diidolain banyak cewek gitu ya. Seharusnya kamu seneng dong cowok kamu diidolain banyak cewek. Huh? Seharusnya sih, tapi ya nggak tahu lah itu apa ya, ya beda-beda kan. Mustahil juga temenan baik-baik cewek. Oh iya sih, nah, emang ya. Iya sih kalau cowok sama cewek itu deket banget. Apa ya, iya biasanya akan timbul rasa sih kayak gitu. Jadi ya saya hargai kalau kamu agak jealous, agak cemburu, ya wajar lah kamu cemburu. Mungkin karena kamu sayang sama cowokmu. Tapi pokoknya apapun masalahnya, semoga disikapi dengan bijak. Kalau emang sayang sama pacarnya jangan sampai putus. Dan
saya mau ngasih tahu sesuatu sama kalian berdua. Selain saya pura-pura gagap tadi, sebenarnya sekarang saya lagi bikin konten YouTube dan kameranya ada di sana. Ini serius. Kamera saya lo dong, kamera lo. Tadi di kontenin. Iya, saya lagi bikin konten. Enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misalnya video saya upload ke YouTube boleh ya? Ya, enggak apa-apa kan curcol ya, curhat colongan dikit. Saya minta maaf kalau misalnya saya ganggu kalian. Saya izin upload videonya ya ke YouTube ya. Coba lupakan dirinya yang kini telah jauh di mata, tetapi ku takkan pernah bisa menahan segala rasa. Bayang wajahnya selalu ada di dalam setiap ku melangkah dan membuatku selalu berharap.